Pada minggu siang, lalu lintas ke arah Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama terpantau lebih ramai dan tidak terlihat adanya antrean panjang di depan gerbang tol. Karena lalu lintas ramai, rekayasa kontraflow diberhentikan untuk sementara waktu. Minggu siang tampak kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional. Kontraflow dihentikan dari kilometer 70 ke kilometer 47. Namun, rekayasa satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 ruas jalan tol Cikopo Palimanan masih diberlakukan. Kini kita pantau suasana arus balik di Cikatama. Ada jurnalis Kompas TV Veronica Kartono yang ada di sana. Veronica, selamat siang. Apakah kepadatan di Cikatama ini sudah terpantau terjadi dan volumenya apakah meningkat juga di sana? Yes, selamat siang Sisko dan saudara. Pantauan terkini dari gerbang tol Cikatama terpantau sudah mulai lebih padat. Jika ditanya mengenai peningkatan volume, ini memang nyata sekali terjadi berdasarkan data yang kami terima juga dari pihak Jasa Marga menyebutkan bahwa sampai dengan pukul 11.08 menit ini saja sudah tercatat sekitar 19.982 kendaraan. Ini angka ini diperoleh dari perhitungan sejak mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11. Jadi sudah 5 jam saja sekitar sudah ada 19.000 kendaraan. Dibandingkan dengan hari kemarin saja di periode waktu perhitungan yang sama, yakni mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 2 siang saja, kemarin itu 17.678. Jadi dilihat kalau kemarin itu 8 jam sudah ada sekitar 17.000, ini baru 5 jam saja sudah ada 19.000. Jadi memang sudah ada peningkatan yang cukup signifikan begitu ya. Dan jika dibandingkan dengan angka dari angka kendaraan yang menuju ke arah Palimanan, ini sangat jauh bedanya Sisko, karena tercatat hanya sekitar 6.611 kendaraan. Jadi nyata terjadi bahwa memang arus balik sudah mulai terjadi sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh pihak Jasa Marga, di mana memang diprediksikan akan mulai terjadi kepadatan ini mulai dari H+2 sampai dengan H+4 atau sekitar tanggal 13 April sampai dengan tanggal 16 April. Sisko dan saudara, rekayasa lalu lintas kontraflow tadinya diberlakukan. Namun, melihat situasi lalu lintas yang cukup ramai namun lancar, maka dari itu Korlantas memutuskan atas diskresi dari kepolisian, Korlantas memutuskan untuk memberhentikan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Namun, ada rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan, Sisko, yakni rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai dari gerbang tol Kalikangkung, kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 tol Cikopo Palimanan, ruas tol Cikopo Palimanan. Sebelumnya mulai dari kilometer 459 sampai dengan kilometer 414 juga mulai diberlakukan one way mulai dari hari kemarin. Jadi rekayasa lalu lintas sementara ini yang dilakukan adalah rekayasa lalu lintas satu arah atau one way. Namun terkait dengan apakah nanti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kembali oleh pihak Jasa Marga dan oleh pihak Korlantas, kami masih terus menunggu informasinya karena berdasarkan pantauan dan informasi yang kami dapatkan selama beberapa hari di sini, memang penerapan dari atau pemberlakuan dari rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional, Sisko. Jika memang dilihat lalu lintas ini cukup ramai, lancar, maka rekayasa lalu lintas tersebut tidak diberlakukan. Namun apabila memang ada indikasi, ada indikator yang sudah memenuhi parameter untuk diberlakukannya sebuah rekayasa lalu lintas, maka rekayasa tersebut akan diberlakukan. Untuk melihat hal tersebut, pihak Jasa Marga selalu berkoordinasi dengan pihak Korlantas untuk menentukan penerapan rekayasa lalu lintas apa yang dilakukan. Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas perlu ada beberapa hal yang diperhatikan gitu ya oleh para pemudik khususnya untuk pada hari ini, karena akan ada penambahan rambu-rambu, kemudian penambahan petugas yang digunakan untuk menambah kewaspadaan pemudik atau kewaspadaan pengendara
saat nantinya melewati jalan yang diberlakukan rekayasa lalu lintas. Karena mengingat apabila nanti kontraflow diberlakukan, maka pengendara atau pemudik tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk beristirahat di rest area. Maka dari itu, para pemudik atau para pengendara dihimbau untuk mengindahkan rambu-rambu yang diberikan oleh pihak Jasa Marga maupun Korlantas. Di beberapa meter nanti, Sisko akan sepanjang tol Trans Jawa mulai dari gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama ini akan ada beberapa penambahan seperti kon ataupun plastik barrier yang digunakan untuk membatasi begitu, dan juga ada penambahan beberapa mobil patroli di sepanjang jalan tol Trans Jawa yang nantinya diberlakukan rekayasa lalu lintas. Kemudian terkait dengan kepadatan, ini memang trennya terjadi itu pada malam hari, Sisko. Jadi menjelang malam hari sampai dengan subuh, ini merupakan dua periode waktu favorit gitu ya, bisa dibilang untuk para pemudik untuk melakukan perjalanan arus balik. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kami anjurkan kepada para pengendara agar dapat melakukan perjalanan mulai dari pagi sampai dengan siang hari, karena memang berdasarkan pantauan kami yang sudah terus berhari-hari di sini, kemudian melihat informasi yang kami dapatkan dari data Jasa Marga juga menunjukkan memang pagi hari ini sampai dengan siang itu cukup lengang jalannya. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan kembali ke arah Jabodetabek, mungkin dapat melakukan perjalanan pada sekitar pukul 9 sampai dengan 3 sore, itu merupakan waktu yang cukup lengang untuk melakukan perjalanan, Sisko. Baik, ada tren ataupun juga waktu di mana arus balik kemudian yang dari arah Trans Jawa masuk ke Cikampek Utama ini terjadi tren kosong itu dari jam 9 hingga jam 3 sore. Terima kasih atas laporan Anda, Veronica Kartone melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama.